Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sudah dikatakan bahawa dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Yang demikian itu menjadi penjara selama ditetap seorang mukmin. Tetapi apabila teguh dan menetap takwanya, dia akan dikeluarkan dari penjara itu dan terlepas dari kesempitannya. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan jalan keluar baginya dan diberikannya rezeki dari jalan yang tiada terduga olehnya. Maksud surah At-Talaq ayat kedua hingga ketiga. Tertetas sudah telur kewujudannya, memisahkannya dari kulitnya itu. Lalu dia mengutip biji-bijian hikmah, dipeluk oleh sayap-sayap pendekatan, dirangkul dengan sekeras-kerasnya untuk menjadi tuan punya hidangan dan asahan-asahan yang terbentang. Hai bodoh, engkau mempunyai cahaya yang berkilau-kilauan tetapi tidak pernah menetap. Ada benda tawaran, tetapi begitu dia datang, dia terus pergi. Engkau perlu binasa 1,000 kali dan mati pun 1,000 kali. Kemudian akhirnya engkau harus menetap sebagaimana tetapnya kedatangan malam dan siang. Selalu berterusan, tidak pernah berubah. Bercita-cita dan memberi jalan kepada bayanganmu yang telah menjadi pemasak bagi 7 lapisan bumi. Muslimin dan muslimat dan penonton yang rahmati Allah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Bila Nabi SAW menyatakan dunia sifatnya penjara bagi orang beriman, apakah yang dimaksudkan dengan penjara bagi orang beriman? Kata ulama, ada dua makna. Makna yang pertama ialah orang beriman terikat dengan hukum hakam, dosa pahala. Kita orang beriman, kalau nak buat sesuatu, maka kita kena tahu apa hukumnya. Bila mana hukum tertentu, maka kita mesti buat berdasarkan hukum. Bila mana hukum melarang kita, maka kita tidak boleh melakukannya. Walaupun kita rasa ada keuntungan di situ, umpama seorang peniaga, dengan menipu dia rasa boleh untung, tetapi dia orang beriman. Dia tahu dia terikat dengan hukum, maka dia mengambil jalan atau berpegang pada prinsip tidak menipu. Kerana itu dianggap dunia ini penjara bagi orang beriman kerana terikat dengan hukum. Kita anak-anak kadang-kadang rasa nak tengking mak ayah, nak marah kerana kebebasan kita kena sekat, kerana kita tak boleh buat apa yang kita nak buat. Mak kita beri arahan, ayah kita beri arahan,
Tapi bila kita tahu bahawa kita anak-anak terikat dengan hukum, jangan sampai jadi anak durhaka, maka kita pun tak buat. Maka sabar kita untuk tidak melakukannya seperti kita duduk dalam penjara. Kita tak boleh angkat suara pada mak ayah kita. Jauh sekali menengking. Jauh sekali menunjukkan muka tak puas hati. Allah berfirman, wala takul lahuma uff. Jangan kamu mengatakan kepada kedua ibu bapa kamu dengan perkataan yang menunjukkan kamu bosan, kamu tak suka. Apatah lagi menunjukkan perkataan menghina. Kita tunjuk perkataan tak suka, mak kita kata, man, angkat sampah. Kita pun tunjuk muka, muka kita tak suka. Atau buat misalnya, maka dianggap derhaka. Apatah lagi yang lebih pada itu. Seorang anak bila dia faham itu hukum, maka dia dalam mentaati hukum dan bersabar dengan hukum seperti dalam penjara. Itu sehakikat orang beriman. Seorang isteri misalnya, dia tahu bahawa derhaka pada suami dosa besar. Dia tahu dia tak boleh angkat suara pada suami dia, kerana ia adalah mukaddimah nusyus. Dia tahu. Dia kalau ikut hati dia, dia nak cakap macam-macam. Tapi dia tahu dia orang beriman. Dia terikat dengan hukum hakam, maka dia sabar. Bukan kerana dia melihat, oh, untunglah lelaki, kita kena dengar je cakap dia. Bukan, kerana hukum Allah. Bukan sebab lelaki tu, tapi sebab hukum Allah pada kita. Untuk kita jadi ahli syurga, ujian kita kat situ. Kita nak keluar rumah, kita tahu tanpa izin suami tak boleh keluar. Walaupun kita kata, pedulilah saya ni, jawatan tinggi, pengarah, sekian-sekian. Namun kalau kita orang beriman, maka kita terikat dengan hukum. Lalu kita pun aku, maka ini orang beriman. Kita sebagai seorang sahabat misal kata, dengan kawan-kawan kita, kadang-kadang kita tak puas hati, kita pun nak buat suatu perkara. Kita dengar dia fitnah kita, kita pun nak fitnah dia balik. Tapi bila kita memahami hukumnya, maka kita tak buat. Terikat kita dengan hukum seumpama di penjara. Ini orang beriman. Demikian juga musuh kita. Kita ada musuh. Setiap orang ada musuh. Tapi kita tak akan melakukan musuh kita melebihi daripada apa yang Allah izinkan. Nabi SAW melarang orang Islam. Nahan Nabi SAW anil muslah. Nabi larang perbuatan muslah. Apa itu muslah? Bila musuh dah dikalahkan, kita cincang-cincang musuh. Nabi larang. Walaupun kita marah musuh ni, benci musuh ni kerana hina Islam lama, tak boleh. Kita terikat dengan hukum. Bila kita ditimpa dengan satu ujian, ujian yang kita tak suka, mulut kita ni nak cakap macam-macam, nak maki macam-macam, nak salah semua orang. Tapi bila mana kita memahami hukum, kita tak cakap benda tu. Kita bila kalah misalnya, kita bila rugi misalnya, kita bila dapat ujian yang kita tak suka, mulut kita tak boleh cakap benda yang baik. Kita kena musibah apa-apa pun, mulut ni kena jaga. Kenapa? Kerana kita orang mukmin. Orang mukmin dia redha dengan ketetapan qada dan qadar Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti dia lemah. Dia terus bangkit. Dia terus berusaha kepada qada yang lebih baik. Sebagaimana kata Umar Al-Khattab, nafiru min qada'ihi ila qadarihi. Kita lari daripada ketentuan Allah kepada ketentuan Allah yang lain. Tanya orang beriman, kalau katakan dia berniaga rugi, rugi. Kalau ikut dia mulut dia nak kata semua, nak kata orang ni sihir dia lah, orang ni buat dia lah, nak maki orang, macam-macam dia nak kata. Tapi dia orang beriman, tak boleh tuduh macam tu, tak ada bukti. Tak boleh mengeluh macam tu, sebab Allah larang. Maka dia bersabar. Dia terima qada qada Allah Ta'ala. Tetapi dia berusaha pada ketentuan Allah yang lebih baik. Bila Umar Al-Khattab pada tahun ke-18 Hijriah, satu kawasan di pinggir, satu kawasan bernama Amwas, ditimpa penyakit ta'un, wabak ta'un. Sehingga satu hari 1,000 jenazah disembahyangkan. Hampir 70,000 orang yang mati, termasuk sahabat-sahabat besar seperti Mu'az bin Jabal yang ketika itu berusia 30-an. Anak dia mati, isteri dia mati.
Maka Umar Khattab sayang pada Muaz bin Jabal. Dia hantar surat suruh keluar. Suruh keluar. Tapi dia tak kata keluar. Dia kata, saya ada urusan denganmu, boleh tak datang ke Madinah? Lalu Muaz kata, saya tak akan keluar. Saya redha dengan apa yang Allah tetapkan di sini. Lalu Umar Khattab berfikir untuk masuk, melihat wabak tersebut. Tetapi Umar Al-Khattab berfikir nak masuk tak nak masuk. Kan di situ wabak. Lalu beliau berisytihad untuk tidak masuk. Dan ketika itu dia dengar hadis Abdul Rahman bin Auf. Rahman kata, wahai Amirul Mukminin, Rasulullah ada beritahu, kalau sekini kamu mendengar suatu tempat dilanda wabak, jangan kamu masuk dan jangan kamu keluar. Maksudnya yang dalam jangan keluar, yang luar jangan masuk. Quarantine dalam bahasa hari ini. Quarantine. Lalu Umar menyebut, alhamdulillah, isytihad aku betul. Seorang sahabat ini berkata, ya Amirul Mukminin, apakah kamu lari daripada ketentuan Allah? Kan Allah dah tentukan kau masuk. Pergilah masuk. Ataupun berlaku apa-apa, kan Allah tentukan. Jangan takut apa masuk, buat je. Kata Umar Khattab, nafiru min qada'ihi ila qadri. Kita lari daripada ketentuan Allah ini pada ketentuan Allah yang lain. Ia juga ketentuan Allah untuk kita berusaha. Saya redha, saya sakit. Itu qada Allah. Tapi Allah juga menyuruh saya berubat sebagai satu ketentuan yang lain. Maka saya berubat. Saya redha, saya rugi kalau berniaga. Tapi Allah menentukan qada yang lain. Kalau saya buat macam ni, saya boleh untung. Maka saya berusaha tanpa saya menolak ketentuan Allah tadi untuk pergi pada ketentuan Allah yang lain. Dan ini semua ketentuan Allah. Tuan-tuan, bila kita sebut rugi untung, ketentuan Allah. Sihat sakit, ketentuan Allah. Kalau menang, ketentuan Allah. Semua ketentuan Allah. Kita beriman. Tetapi Allah menyuruh kita redha dengan ketentuan ini dan berusaha untuk dapat ketentuan yang lain pula. Saya redha lah, saya bujang misalnya. Redha. Minang-minang tak dapat sebagai contoh. Ya, kita redha. Tapi saya berusaha untuk cari jodoh sebagai satu ketentuan Allah yang lain pula. Ini kerana ketentuan Allah itu satu yang saya tak tahu. Yang memang saya tahu untuk dekad ini, untuk masa ini, saya ditentukan bujang. Tapi saya tak tahu esok lusa bagaimana pula ketentuan Allah. Maka saya berusaha ke arah ketentuan yang lebih baik. Macam kita contohkan juga sakit, demam dan sebagainya. Maka ini asas kita memahami makna qada dan qada Allah. Kita lari daripada qada Allah untuk menuju kepada qada Allah juga. Kerana orang beriman tahu semuanya dalam ketentuan Allah. Kita tuan-tuan yang dimaksudkan dunia ni penjara orang beriman. Kita tak boleh hidup ikut nafsu kita. Ada hukum. Ada waktu sembahyang, kita kena sembahyang. Walau sibuk macam mana, kena solat. Kenapa? Ialah dunia penjara orang beriman. Kita ada undang-undang. Waktu solat, kena solat. Waktu kena puasa sebulan Ramadan, kita puasa. Ketika mana orang kafir lain terus ikut cara dia, syahwat dia. Dia buat ikut dang dia lah. Nak makan, nak mati, biar nak mati. Kita tidak. Kita ikut peraturan. Ketika mana kita kecewa dengan kehidupan ini, rasa nak bunuh diri. Tapi bila lihat hukum, haram bunuh diri, maka kita mematuhinya. Maka itu dimaksudkan, dunia ini penjara beriman. Kita terikat dengan hukum hakam. Dosa palis, dalam pemikiran kita tadi. Umpama kita duduk dalam penjara, dah diatur. Pagi kena bangun, petang kena masuk sel. Lepas tu apa benda kena buat, ini waktu makannya, ini sekian-sekian. Duduk dalam penjara. Kalau jenis duduk penjara 12 tahun, 20 tahun. Duduk dalam penjara. Lalu kita mematuhi semua undang-undangnya. Berkelakuan baik. Sampai waktu solat. Maka itu kehidupan kita orang beriman. Kita terikat dengan hukum. Seorang anak, dia kena faham hukum hakam menjadi anak. Supaya dia jangan jadi anak derhaka. Seorang isteri, dia kena faham hukum hakam isteri. Supaya dia tak jadi isteri derhaka. Seorang suami kena faham hukum hakam supaya dia tidak menjadi suami yang tak timbang rasa. Seorang jiran kena tahu hukum hakamnya supaya dia menjadi jiran yang baik. Seorang pemimpin kena tahu hukum hakamnya supaya dia jadi pemimpin yang baik. Seorang rakyat kena tahu hukum hakamnya supaya dia jadi rakyat yang baik. Kata Rasulullah SAW, kamu nanti akan diuji dengan pemimpin yang jahat. Kamu akan diuji. Maka apa pesanmu pada kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tunaikan hak pemimpin dan bersabar pada hak kamu. Kalau dia jahat-jahat, kamu sabar. Jangan kamu buat benda tak bukan. Jangan buat benda bukan-bukan. Angkat senjata ke nak lawan, jangan. Belajar sabar. Tunaikan hak dia. Pemimpin ni kenakan cukai itu, cukai itu, tunaikan hak dia. Untuk mengelakkan mudarat.
Nabi hak saya dia tak bagi, sabarlah pada hakmu, nanti kamu akan dapat juga. Rasul beritahu, nanti akan datang kalangan pemimpin-pemimpin kamu yang zalim. Dia tak beri hak kamu, tapi dia minta hak dia. Maksudnya kita disuruh bayar cukai. Bayar tu, bayar ni. Tak bayar, tangkap. Dia pula tak beri kebajikan pada kita. Jadi kalau kita berhadapan dengan zaman ini, apa patut kita buat? Sabar. Dia tak tunaikan hak kita, kita sabar. Dan kita tunaikan hak dia untuk mengelakkan mudarat. Nanti kan kalau kita tuan-tuan tak bayar denda tu, denda ni mudarat lagi besar. Saya tak nak bayar saman ke itu. Ini semua hukum dunia. Yalah, lepas tu kena sembah penjara. Nak ke? Saya tak nak bayar cukai. Ini mana ada, dan Islam ada zakat je. Mana ada ni cukai-cukai. Jangan bayar. Tidak mudarat besar. Nak pergi Mekah tak boleh. Nak pergi melawat saudara kat India tak boleh. Nak pergi melawat saudara kita dekat negara tu tak boleh. Kita tunaikan hak yang pemimpin zalim ini buat untuk mengelakkan mudarat kita. Mudaratnya besar. Ada setengah-setengah pemimpin yang zalim tadi, bila rakyatnya bangkang sikit je, dipenjara, ditangkap, bahkan dihukum bunuh. Hanya sekarang statement yang kita katakan, tulis dalam Twitter je, boleh tangkap. Bagi, kalau kita berhadapan dengan pemimpin macam ni, sabar. Apakah kita nak angkat senjata lawan dia? Jangan angkat senjata. Sabar. Kenapa? Ya, memang dia jahat. Bila ada zaman Abdullah bin Umar, dia pemimpin jahat. Namanya Hajjaj Sustaqafi. Jahat dia. Dia bunuh ulama, dia penjara ulama. Dia buatlah apa benda yang tak pernah orang buat. Dia lambatkan semua benda-benda agama ni. Bukan dia reka hukum baru. Mana-mana orang bukan Arab yang memeluk Islam, jizyah kena bayar juga. Sebab apa? Dia kata ni pura-pura masuk Islam. Siang orang baru masuk Islam. Fitnah besar. Sebelum datang Umar bin Abdul Aziz membatalkan cukai tersebut, dia tetap namakan jizyah. Walhal telah disepakati ulama, jizyah itu cukai yang dibayar oleh orang bukan Islam. Kalau dia masuk Islam, jizyah gugur. Tapi Hajar takut sumber negara kurang, maka dikenakan juga. Mana-mana orang bukan Arab, dia masuk Islam, kena jizyah. Langsung kena bayar. Tetap kena bayar. Tolik. Seorang tanya pada Abdullah bin Umar, wahai sahabat Rasulullah, aku nak bunuh dia. Biar selesai kezaliman. Kata Abdullah bin Umar, jangan bunuh. Apakah kamu jamin kalau kamu bunuh dia, maka naik orang lebih baik pada dia? Takut jahat lagi. Tetapi memanglah kita tengok dia jahat. Takut ada yang jahat lagi pada tu kalau kita bunuh dia. Islam tak suruh. Islam suruh sabar. Sabar. Bukan kita diajar, dianjur doa yang baik-baik. Dia ajar baik-baik. Tapi dia jahat juga. Tetap dibenarkan menggunakan cara kekerasan. Allahumma ilah melainkan ada jalan damai untuk kita jatuhkan pemimpin zalim, maka silakan. Tapi jalan kekerasan tak boleh. Kerana mudaratnya lebih besar. Dan Nabi SAW menyatakan, man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang angkat senjata untuk memerangi orang Islam, dia bukan golongan kami. Kita tuan-tuan gaduh macam mana pun orang Islam, jangan angkat senjata. Angkat penumbuk pun jangan. Gaduh ni saya tak suka dia. Dia ni begitu pasik lah, bla bla bla. Ya, even kalau kita marah dia, kita tak boleh angkat senjata di muka dia. Jauh sekali kita nak angkat penumbuk pun tak boleh. Tapi kerana kita ialah agama dakwah. Ini kalau kita sama orang Islam. Ha, cerita orang kafir hal lain. Ini cerita hak orang Islam. Jadi kita terikat dengan hukum. Sebab itu satu cerita yang masyhur. Bila Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu angkat senjata untuk membunuh orang kafir, waktu dalam peperangan, maka si kafir ni ludah muka dia. Uf, ludah. Bila ludah dia tak jadi bunuh, diturunkan pedang dia. Lalu orang kafir kata, kenapa tak bunuh? Tadi aku nak bunuh kamu kerana Allah. Kali ini aku nak bunuh kamu kerana benci kamu, maka aku takkan buat. Sebab kamu ludah muka aku, jadi benci kat kamu. Maka aku mula nak bunuh kamu kerana kebencian, maka aku tak nak buat. Aku nak bunuh kamu kerana Allah. Sebab jihad pada Allah. Maka dia tak bunuh. Tetapi bila Rasulullah SAW beritahu pada sahabat, bila perang, jangan bunuh wanita. Jangan bunuh. Nabi marah. Tetapi wanita ni, orang-orang musyrik Mekah diupah wanita-wanita yang mulut jahat. Orang perempuan kan kekuatan dia pada mulut. Dia kalau buka mulut, laki bernama gender pun tumbang. Jangan ada laki nama prebek-prebek ni. Yang kuliah pun tidur. Prebek.
Ni lelaki jenderal ni, misaf gulung ni. Kalau perempuan buka mulut, dia boleh rebah. Kerana mulutnya terkenal. Ni bagi perempuan yang fasik. Mulut terkenal, dia boleh cakap jahat lebih pada lelaki. Maka diupah perempuan miskin Mekah untuk cakap jahat-jahat. Oh, cakap jahat sambil gendang, sambil menyanyi, sambil bercakap, sambil maki hamu. Dalam peperangan Uhud. Tapi orang Islam tidak benarkan membunuh wanita. Maka mereka bersama. Sehingga Rasulullah berkata, "Man akhaza sayfi bihaqqihi." Siapa yang boleh, siapa nak guna pedangku, tapi tunaikan hak dia. Sahabat tak faham. Apa hak dia? Hak pedang Rasulullah. Nabi suruh guna pedang dia. Mula-mula Nabi kata, siapa nak guna pedangku? Berebut sahabat angkat tangan. Ketika mana Rasulullah kata, siapa yang nak pedangku dan tunaikan hak pedang? Akhirnya seorang yang angkat tangan, Abu Dujana. Simak bin Harb radhiyallahu ta'ala. Abu Dujana. Ni Abu Dujana kalau perang baju besi pun tak pakai. Dia jenis gedebek. Dia berjalan. Kata Rasulullah ni kalau tak dalam perang, jalan macam ni jalan ahli neraka. Kalau bukan dalam perang lah. Cara dia berjalan tu memang sombong habis. Tapi sebab dalam perang tak apa. Perang memang kena orang ada macam ni. Dia ambil pedang Rasulullah. Seorang sahabat dia nak tahu apa hak pedang. Orang lain semua tak faham hak pedang. Abu Dujana dia faham hak pedang. Maka dia bertempur. Dengan begitu berani. Ni topi besi tak pakai. Kalau sekarang naik motor tak pakai helmet lah. Baju besi tak pakai. Bawa pedang ni. Mahal panjang-panjang. Tiba-tiba dia sampai pada perempuan. Perempuan tu maki hamun dia. Dia berpaling tinggalkan perempuan tu. Maka kata sahabat, aku tahu itulah hak pedang. Jangan bunuh perempuan. Jangan bunuh. Sebab itu lelaki dia kena sabar. Dalam perang pun tak boleh bunuh. Sementara dalam aman. Sementara kita dalam keadaan biasa dalam rumah tangga. Walau teruk mulut dia, jangan pukul dia. Biar dia, dia perempuan. Memang mulut dia macam tu. Tak boleh pukul dia. Dan bersabar. Sebagaimana dalam perang. Ni kalau ikut Abu Dujana. Mulut celupang macam ni. Pancung je. Pancung potong lidah. Dia ikut geram kita lah. Tapi ini hukum. Hukum. Makin dimaksudkan. Dunia ini penjara orang beriman. Tak boleh buat macam mereka nak. Tapi macam Allah nak. Akhirnya Abu Dujana meninggalkan wanita itu. Tanpa mengapa-apakan dia. Sedangkan wanita itu maki hamung dia. Dan dalam perang. Tuan-tuan dah bayangkan. Ketika tengah panas. Ni tengah tengok bola pun. Kalau ada perempuan yang kita katakan hina-hina mahu, perempuan ni tercampak kepada bola tu. Dia punya marah. Kehangatan orang dengar tengok pada dunia ni. Tapi Islam je ini hak dia. Satu hari Rasulullah ketika mana memeriksa jenazah-jenazah yang mati. Nabi tengok ada perempuan mati. Muka Rasulullah berubah. Marah. Mahadhihi lituqatal. Yang ni tak patut dibunuh, kata Rasulullah. Nabi marah. Nabi cakap, siapa bunuh ni? Marah Rasulullah bukan kepalang lagi. Kenapa? Kerana ini menyalahi hukum. Tak boleh. Lepas tu Rasulullah sentiasa ingatkan. Jangan bunuh wanita. Jangan bunuh kanak-kanak. Jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh musuh yang dah lari. Maka itu peraturan perang. Jangan robohkan bangunan. Jangan tebang pokok-pokok yang berbuah. Jangan itu, jangan ini. Dan Abu Bakar juga berpesan. Umar juga berpesan pada tentera-tentera Islam. Tentang kita perang bukan cerita menang. Prinsip. Musuh dia kira menang je. Kita kira prinsip. Dia ada prinsip dia. Dengan prinsip itu kita menang. Bukan dengan menang itu kita menang. Dengan prinsip itu kita menang. Akhirnya orang kafir bila nak cari kejahatan orang Islam dalam peperangan, mereka tak jumpa. Ternyata mereka lebih teruk. Kan kita baca kisah Salahuddin Al-Ayubi. Bila ni panglima tentera Salibiyah, tentera Salib, masuk ke bandar Akkah, mereka bunuh 70 ribu orang Islam. Sehingga bermandi darah. Dan ketika mana Salahuddin Al-Ayubi kembali mengambil Akkah yang dipenuhi oleh orang Kristian, Salahuddin tak bunuh walau seorang. Menjadi sebab masuk Islam. Tak bunuh. Kenapa? Itu peraturan. Kalau ikut dah dibunuh, kita bunuh. Bukan begitu. Nanti orang Islam, dia terkunci dengan hukum akal. Tuan-tuan kita tengah tak ada duit. Ada duit ni. Orang pun bagi rasuah. Ambil tak nak ambil. Kalau orang kafir, ambil dah. Dia ke darurat, ia belaka lah. Kita orang Islam ada prinsip. Biar kita mati miskin berprinsip.
bukannya hidup kaya terhina, dan lebih teruk dihina oleh Allah Ta'ala. Saya tak nak ambil dia rasa-rasa saya hina. Saya miskin tak apa. Biar saya mati miskin daripada mati kaya terhina kerana melanggar perintah Tuhan. Kerana orang Islam walau dia susah macam mana pun, dia tak ambil rasuah. Dia pun tak ambil harta orang. Susah ni, jumpa duit orang, tak ambil, saya bagi balik, hantar balik. Ini orang Islam. Pada mereka buat social experiment. Social experiment, macam mana mereka buat? Jatuhkan wallet yang ada duit. Pergi negara kafir, jatuhkan wallet, semua ambil. Audit test ke di dalam negara-negara Islam. Wallet jatuh, Islam ambil, bagi. Islam ambil, bagi. Bagi. Seorang pun tak nak ambil. Kenapa begitu? Kerana terikat dengan hukum. Bukan kita orang Islam orang kaya, tapi kita berpegang pada hukum. Sebab itu yang disebut oleh Nabi SAW, dunia ini penjara orang beriman. Ini maksud pertama kata ulama. Teori Islam terikat dengan hukum akam. Yang saya kata namanya suami, dia terikat dengan hukum akam. Dia kalau nak ikut marah dia, tak nak bagi duit ke bini dia ni. Tak nak itu, tak nak tak. Itu kewajiban dia. Maka dia patuhi hukum akam. Dia kalau ikut nak marah suami dia, mahu dia bungkus beg ni, lari ni. Kau boleh lari tu ke Kemboja senang. Lari ke Vietnam. Tapi dia tahu hukum akamnya, maka dia tahan dirinya untuk tidak keluar rumah. Sebab dia ikut hukum akam. Ini orang mukmin. Yang ayah ni kalau ikut gerangkan anak ni, mahu kita tambak anak kita ke tiang, kita pukul tiap-tiap hari. Tapi kita faham hukum akamnya untuk kita berlaku baik pada anak-anak kita, untuk kita sabar. Sabar dengan anak-anak, pemaaf dengan anak-anak daripada menghukumnya. Ajar untuk memaafkan supaya anak kita belajar sifat ini. Sebab anak kita pun akan kahwin, dia pun akan ada anak-anak. Kalau hari ini kita tak belajar maafkan anak-anak dan kesalahannya, maka anak-anak juga tak akan maafkan kesalahan pada anak-anaknya. Demikian kita mewarisi sifat, sifat yang tidak baik pada anak-anak kita. Tuan-tuan, bila kita buat baik pada anak-anak, dia menjadi satu azimat untuk anak-anak kita nanti bila berkahwin, buat baik pada anak-anak dia. Benda yang sama, kama tadi nutudan, macam mana kamu buat, demikian kamu diperbuatkan, dia perlakukan. Maka setiap orang kena tahu bahawa kita ini dipagari oleh hukum hakam. Jangan buat suka hati. Nak tulis kat Facebook tu, fikir-fikirlah mereka tulis. Nak marah macam mana pun, maka kita ada hukum hakam. Jangan maki hamu, jangan mencarut marut. Jangan. Kerana kita ada peraturan. Kita sesama orang Islam, gaduh macam mana pun, kita ada peraturan. Dia tetap saudara kita. Dia orang beriman. Kita doakan keampunan dia sebagaimana dia doakan keampunan kita. Walaupun kita nak marah berapa perangai dia sebagai contoh. Berapa perangai kita nak marah. Tapi dia orang Islam. Atas nama dia orang Islam, kita tahu ada hak kita. Ada hak yang perlu kita buat pada dia. Dia orang Islam, kita orang Islam. Dia cuma gaduh bab ni, bab tu. Dia sebab tu orang Islam, bila dia gaduh, dia tetap pegang pada prinsip. Dia tak ikut awal nafsu. Bila dia bersahabat pun, dia pegang pada prinsip. Kita tuan-tuan, orang Islam, kat mana pun dia pergi, dia pegang pada hukum hakam, yang ini prinsip. Kita even tak pegang pada janji, pegang pada prinsip. Maksudnya, orang kalau kita bersahabat dengan orang, ada sahabat yang diikat dengan janji, sahabat ini akan cepat lagi. Ada sahabat yang diikat dengan prinsip, sahabat ini akan kekang kita walau apa pun berlaku pada kita. Sahabat yang diikat dengan janji, mu kalau aku nanti jadi somebody, aku beri mu benda ni, aku beri mu benda ni. Ni sahabat yang kita janji dia. Ha, kalau buat macam ni, saya beri benda ni. Sahabat ni tuan-tuan, bila tak dapat apa yang dijanjikan, dia lari. Dia cuma setia bila diberi. Ini sahabat politik namanya. Sahabat-sahabat politik ni, dia tak dapat je benda dia nak, dia pun lari. Sebab dia sahabat yang dijanji, yang diikat dengan janji. Tak dapat janji yang dia dapat, yang dia tagih, maka dia pun lari. Ada sahabat dengan prinsip. Sahabat ni tuan-tuan, dia berkawan kita kerana prinsip. Bila kita baik, ditolongnya. Bila kita tak baik, dicegahnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qila ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Kata Rasulullah, tolonglah sahabatmu. Sama ada dia zalim, dia jahat ataupun dia dizalimi. Ya Rasulullah, kami akan tolong kalau dia dizalimi. Macam mana kami nak tolong kalau dia jahat? Nabi kata kalau dia jahat pun kamu kena tolong. Tamna'hu, halang dia daripada buat zalim. Dia sahabat kamu, ingatkan dia, takutlah Allah.
Jangan buat macam tu. Jadi ni Allah Ta'ala murka. Saya cakap ni sebab awak sahabat saya. Sebab awak ni masih ada ikatan dengan saya. Ini maksud ad-dunia sijnu mu'min. Kerana orang kafir, dia nak buat apa-apa pun, dia suka-suka dia lah. Dia rasa nak muntah, dia muntah. Dia nak makan muntah dia balik, dia makan muntah dia balik. Sebab dia tak tikam hukum. Sebab tu mereka buat boleh buat rancangan makan muntah. Rancangan makan ikan busuk, rancangan makan benda kotor. Berkenamakan ini rancangan fear factor. Kita orang Islam haram. Tak boleh. Sesaja nak pergi makan sotong busuk, makan benda mudarat atas konon nak menang 1 juta. Diharamkan. Dia tak diajar macam tu. Orang kafir boleh. Mereka buat satu rancangan untuk survival. Bagi hadiah 1 juta. Tapi caranya ialah dengan mencantas kawan-kawannya supaya mereka menang. Islam mengharamkan kita memutuskan persaudaraan tanpa sebab. Apatah lagi sebab, sebab kita nak menang je. Nak dapat hadiah 1 juta misalnya. Tak, kita ada prinsip. Kita tak boleh putuskan silaturahim kita. Kita tak boleh putuskan ukhuwah kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Pegang. Orang kafir tak peduli. Dia nak makan muntah boleh. Nak makan tahi boleh. Sebab apa? Suka dia lah. Dia nak minum arak boleh. Dia nak berjudi boleh. Dia nak berzina orang tu. Berzina orang ni. Nak berzina dengan adik-beradik dia. Semua boleh. Tanpa dia rasa bersalah. Ada seorang hamba Allah. Dia ni bersekedudukan dengan anak dia. Dan dia bangga. Sebab dia kata itu begitu saya, cara saya sayang anak saya. Dia anak perempuan dia. Dia anak perempuan. Saya sayang dia dengan saya tiduri dia dan tu. Dan anak perempuannya dia, itu cara ayah saya sayang. Dia lupa cara yang dia buat itu telah menzalimi anak dia. Maka ada satu rancangan live terkenal di negara barat. Bawa isu sensasi. Dia pun bawa orang ni. Ayah dengan anak yang bersekedudukan atas asas ayah ni sayang anak, begitu dia jaga anak dia. Dan anak bersama sebab sayang ayah, begitu cara dia berhubungan dengan ayahnya. Yang jadi motivate, yang jadi moderator tak tahan tengok. Itu ini satu kejahatan yang dinormalisasikan. Maka berlaku pertengkaran-pertengkaran. Sehingga dia sebut satu perkataan yang baik, nasihat. Bukan begitu cara kamu jaga anak perempuan kamu. Menyalahi syariat, menyalahi adab, menyalahi kebapaan. Dan bukan begitu kamu layan ayah kamu. Ini akan merosakkan lebih daripada membina. Tentang cerita anak, ayah kahwin anak ni berlaku zaman dulu. Sebab apa pun yang berlaku hari ni, dia cuma ulang apa yang berlaku dulu. Sebab kita yang, bila kita baca kitab-kitab dulu, semua yang cerita sekarang dah berlaku. Kita, cuma umum kita dah tahu bentuk dia. Walaupun setengah tu, ni baru berlaku. Dah kami tahu lama dah benda ni berlaku. Cuma kami tak tahu bila berlaku. Tapi benda ni memang berlaku. Ada seorang, tuan-tuan dalam agama Majusi, mereka membenarkan kahwin anak. Membenarkan kahwin. Jadi ada seorang Majusi tadi, sebab anak perempuan dia lah, orang berebut kamu tu. Jadi nak selesaikan perebutan, dia yang kahwin anak dia. Ya, kerosakan yang dia buat. Kerosakan nasab. Apa tak nasab, rosak. Dia kahwin dengan anak, maka dapat anak namanya apa? Nama cucu. Bagaimana cucu bagi nisbah pada seorang ayah? Yang sepatutnya bernama anak. Dah rosak. Nama tu dah rosak. Tapi begitu kemungkaran. Sebab tu datang Islam. Untuk menghalang kemungkaran ini berlaku. Sebab secara fitrah tak ada orang kahwin anak sendiri. Itu fitrah. Ya Allah Ta'ala ciptakan manusia. Dalam agama apa sekalipun, memandang ini benda yang amat serong. Hatta dalam masyarakat yang tak bertuhan, yang saya kata tak percaya Tuhan, pun tak akan membenarkan benda ni berlaku. Orang asli tak akan kahwin dengan anak dia. Walaupun kita cerita dia paling tak ada tamadun dan sebagainya. Jadi kita nak cerita orang kafir, dia tak peduli hal tu. Dia buat riba. Dia buat sistem riba. Dia menormalisasikan riba. Zina, dia buat sistem zina. Bukan banyak pelacur-pelacur yang diiktiraf oleh kerajaan-kerajaan mereka dengan diberikan KWSP ataupun EPF, cuti, bekerja, berapa jam bekerja, sekian-sekian. Sehingga mereka diiktiraf seumpama itu. Dinormalisasikan. Sama juga LGBT.
Hari ini suara mereka seperti kuat. Kuat suara mereka di seluruh dunia. Kenapa suara LGBT ini kuat walaupun mereka masih minoriti? Berbanding orang yang bukan LGBT ini ramai. Mereka ini minoriti. Bila ada apa nama ni, seorang pemain bola sepak terkenal, dia jadi duta bola sepak pada dunia untuk Qatar, maka geng-geng LGBT cukup marah. Marah sebab Qatar tu negara yang menentang LGBT. Bukan tak benarkan mana-mana penonton masuk dengan memakai topi pelangi atau apa bentuk pelangi, tak boleh. Dekat airport lagi kena tahan. Maka mereka marah sangat-sangat. Dan marah pula kepada ada seorang pemain sepak England terkenal yang jadi duta kepada dunia Qatar, geng-geng LGBT, sehingga mereka tunjukkan kemarahan dengan pelbagai cara. Tetapi kenapa suara mereka kuat sangat? Sebab belakang mereka syaitan, iblis. Bila iblis, yang antara kemungkaran yang iblis memang nak buat ialah yang disebut sebagai set misline ataupun set sejenis. Sejenis. Sebab tu kita tengok macam suara tu kuat, walau mereka ni berapa kerak je. Dekat Malaysia suara kuat, dekat Singapura suara kuat, seluruh dunia. Siapa yang hentam sikit, kalau dia ada penaja, maka penaja akan batalkan kontrak, pelabur akan tak nak melabur. Suara muka ini cukup kuat. Kenapa cukup kuat? Ada iblis, ada syaitan. Dengan mudah dapat menarik sokongan-sokongan orang kafir. Tetap mereka yang buat macam ni, kalau mereka tak pernah fikir hukum akam. Dan bahaya hukum akam. Sehingga sampai peringkat mereka kahwin, kemudian nak anak. Macam saya sebut, nak anak, kahwin nak anak. Lalu ambil anak orang yang beranak norma tu, yang berhubungan yang baik, lalu mereka jadikan anak angkat, adopted. Apa jadi? Rosak pula anak ni. Dia ajar seks jenis juga. Lihat orang yang menjadikan dunia ini syurga dia tanpa terikat hukum akal. Maka benar kata Nabi SAW, dunia penjara orang beriman, kita orang beriman jaga peraturan. Tapi syurga orang kafir. Lalu mereka buat apa mereka nak minum arak sampai di England dan juga negara lain. Di luar-luar bar dia letak ambulans. Kenapa? Dah tahu hari ni mabuk berapa puluh orang. Mereka tahu mutorak, sehingga kadang-kadang mati kerana mabuk, mati. Duk minum banyak-banyak sampai mati. Yang masuk hospital yang cerita lah, sampai ambulans parking dekat luar-luar bar. Dah tahu ni akan ada. Sampai macam tu, mereka terus cuba nak bebas. Kononnya ini syurga kami, suka hati kami nak buat. Baik saya katakan zinanya, minum araknya, judi. Judi-judi pun sama. Bebas berjudi. Itu orang kafir. Tak terikat dengan hukum. Kita orang Islam. Walaupun kata judi ni bagus, dari sudut pelaburan sekian-sekian, tak, kita tak izinkan. Kita ada untung cara lain. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang kaya atas dunia itu, seorang pun bukan tukar judi. Kerana judi bukan ilmu kekayaan. Ia ilmu kehancuran. Yang kaya-kaya ni semua meniaga besinya, meniaga sekian-sekian. Yang betul-betul kaya lah, yang jenis macam nak kaya tu, judi. Yang kaya tengok bisnes dia apa. Apa bisnes orang kaya ni? Okey, dia mungkin main saham sekian-sekian. Dia tak ada kata judinya. Kalaupun dia ada syarikat judi, mungkin berapa persen. Yang realitinya dia ni syarikat makanannya, syarikat besi, syarikat oil and gas ni, syarikat sekian-sekian. Allah tak jadikan kekayaan tu dari judi. Allah tak jadikan kekayaan. Kalau kekayaan itu dari judi, kita tak payah kerja apa, bukan syarikat judi pula ke? No, syarikat judi ni. Kerja apa? Judi lah. Hari ni berjudi. Ni mereka gunakan tok-tok sami, padi-padi teka nombor ramalan. Teka nombor ramalan. Lalu terkenal. Itu ramai jumpa sami sebab nak dapat nombor judi. Kononnya dia agak orang ni tahu benda right. Tapi sami ni pun tahu dia tak tahu nombor right. Tapi dia pun buat syarat. Okay, kalau menang pun dapat 10% dia. 10%. Sebab dia pun tahu tak menang. Kalau dia menang, ditikam dulu sekali. Sampai rumah saya pun sampai surat tu. Surat dia beri nombor ramalan, taklah sami sekian nama. Dia kalau menang, berapa persen kena bayar pada dia. Rumah kita pun sampai surat. Tapi bila saya terserempak dengan tukang bagi ni, saya stopkan dia. Dia tahu bagi-bagi apa ni? Ini semua orang Islam, tak berjudi. Yang tukang bagi tu orang kapir lah. Letak dalam siapa surat. Siapa surat kita pun dapat juga.
nombor ramalan ni tok, tok letak Tok Sami seorang nombor ramalan. Kata kalau benar judi ni muka kaya, saya katakan ni benar kedai-kedai ni kedai judi semua. Tapi kalau kita tengok kedai pada kedai makan, ini kedai jual hardware sekian-sekian, kedai judi ada satu. Yang lain kedai-kedai lain, kedai judi ada satu. Sebab apa? Sebab judi tu bukan kekayaan. Kalau saya kata betul judi kekayaan, maka kita akan jumpa ni kedai judi ada 40, lepas tu kedai makan satu. Maka semua negara mengamalkan judi belaka. Sebab itu ekonomi. Bukan, dia bukan ekonomi. Dia menghancurkan ekonomi. Rakyat jadi muflis, bankrupt. Kerajaan China, bila mula-mula mereka nak kuatkan ekonomi mereka, mereka haramkan judi. Tak benar. Tapi oleh kerana masyarakat China dah sinonim dengan judi. Kalau tuan-tuan baca sejarah pengharaman judi di China, mereka buat begitu drastik. Sehingga mereka buat satu tempat khas nama Macau untuk judi. Tapi dalam negara tak boleh. Itu komunis tu, komunis. Kerana mereka tahu keburukan judi. Bila mereka nak buat, mereka nak bangunkan ekonomi, pertama mereka buat ialah tutup judi untuk bangunkan ekonomi. Supaya rakyat mereka bekerja dan guna duit, simpang duit. Tidak puak-puak ni, duit tak disimpan. Ada duit berjudi. Sehingga bila orang tanya salah seorang daripada orang kaya Cina, kenapa orang Cina kaya sekarang? Sebab mereka simpan duit. Dan kenapa mereka simpan duit? Kerana kerajaan haramkan judi. Tidak duit tak ada simpan. Geng-geng judi mana boleh simpan duit? Diharamkan. Saya tengok satu dokumentari pengharaman judi di China. Dia menarik, diharamkan judi. Tangkap orang tu, tangkap orang ni. Hukum orang tu, hukum orang ni. Judi tu jadi macam satu yang amat serius di negara tersebut. Akhir kerajaan cuma benarkan cabutan nombor berapa kali setahun. Itu pun kerajaan yang jaga. Dia tak bagi individu, taiko tak. Sehingga lama-lama rakyat dia kurang dah berjudi. Kurang berjudi negara dia lah, dia berjudi kat luar pula. Tapi negara ni berjaya menjadi negara kaya. Sebab rakyat ni simpan duit. Kemudian letak judi ni di kawasan Macau. Anak judi situ. Pung dipantau lagi. Pantau. Saya tengok satu forum. Bila kerajaan Singapura nak buka Marina Bay pusat judi. Dibuka tender. Buka tender. Kemudian berlaku forum antara ahli-ahli agama, ahli ekonomi. Eh, saya ikut sebelum kerajaan Singapura membenarkan judi Marina Bay. Pro and con. Kita pun tengok sehujah-hujah mereka. Kes orang muflis, orang bankrupt. Kes orang yang abaikan nafkah rumah tangga. Banyak kes ini. Amat negatif. Tapi oleh kerana mereka nak halalkan juga judi, mereka cuba tangani negatif. Contoh, orang yang muflis tak boleh masuk. Orang yang sekian, mereka bagi syarat yang ketat. Berapa amount judi yang mereka boleh main. Sekian, sekian, sekian. Kerana benda tak baik. Benda tak baik. Jadi kita paksa buat satu peraturan yang ketat sebelum berjudi tempat ni. Tapi kita katakan negara yang membangun dengan ekonomi judi, rakyatnya akan hancur. Habis. Rakyatnya sepatutnya duit yang digunakan untuk dibangunkan keluarganya, bangunkan dirinya, maka dia akan habis. Sehingga berjudi mereka sampai peringkat muflis, bankrupt, jual bini. Tetapi Islam mengharamkannya. Mengharamkan. Walaupun orang kaki nombor ni seronok, Islam haramkan. Tak dibenarkan. Walaupun kita macam kadang susah, pesalosa, saya beli nombor pun RM2 je usah, RM2. Bukan banyak sangat melabu RM2 ni lekat celah gigi je. Pun tak boleh, walau 1 sen. Lepas tu bila Allah sebut tentang makna membazir, wala tubazir tabzira, innal mubazirina kani ikhwana syayatin. Jangan kamu membazir dengan pembaziran yang jelas. Kerana orang yang membazir itu saudara syaitan. Kata ulama, apa saja duit yang diletakkan dalam benda yang haram itu membazir. Walau 10 sen. Ni dia berjudi 10 sen je. Zaman-zaman budak-budak kita berjudi dulu. Panggil apa tu? Tikam. Ha, tikam. Bayar 10 sen, buat nombor. Buat nombor, menang mengecung. Menang jam, apa ni, jam tangan. Menang sangat judi. Dulu zaman budak-budak, air raya, seorang beli, kita panggil tikam. Kamu saya panggil tikam lah. Ni judi budak-budak ni. Tikam. Dulu ustaz-ustaz pun tak ada cakap. Zaman budak-budak beli tikam, air raya. Dah raya duit banyak. Berkepuk seorang-seorang. Tikam tadi, dia ada nombor apa ni,
Identikan ada nombor dia, lepas tu dia ada hadiah dia. Cabut hadiah dalam tu keluarlah 2%, 3%, RM1. Tapi tokai judi ni pandai tokai tikang ni, budak-budak ni. Yang mana hadiah RM1 tu dibuang, tu kos posen. Jadi dia untung jugalah, tak ada orang menang RM1. Yang ni tikak. Posen sebab nak menang RM1. Walau yang RM1 tu pun dah buang. Tukar jadi seposen hadiah dia. Judi dah habis duit raya. Bayangkan kalau budak-budak macam gitu boleh habis duit raya. Jangan kata bapak-bapak. Kalau berjudi tadi, habis duit. Sehingga ada seorang hamba Allah yang terkenal. Kenal. Jadi kalau kita sebut memang kenal, sungguhlah terkenal. Akhir hayat dia, tuan-tuan, dia buka kedai judi. Akhir hayat dia buka kedai judi. Dia rugi teruk. Dia cara hidupnya habis. Sedar dia pernah glamour dan popular. Last kali, akhir hidup dia buka kedai judi. Anggap itulah satu cara untuk dia dapat balik. Tak dapat juga, habis. Maka ini yang kita kena faham tentang dunia ini penjara beriman. Kita ada hukum. Tuan-tuan, terdesak kita takkan melanggar hukum. Walau kita miskin, apa-apa kedana kita tak langgar hukum. Kita redha dunia ini penjara orang beriman. Dan syurga bagi orang kafir, dia nak buat apa suka dia lah. Dia nak berjudi siang malam, pagi petang, nak minum arak siang, biarlah. Dia anggap syurga. Walaupun kita tahu, realiti apa yang dia anggap bebas, itu sebenarnya adalah kehinaan dia. Itu makna pertama. Makna yang kedua, bahawa dunia ini penjara orang beriman, syurga bagi orang kafir. Ada seorang Yahudi, dia cuba faham hadis ini. Apa maksud dunia itu penjara orang beriman dan syurga orang kafir? Sebab dia dalam keadaan susah, orang Yahudi ni. Dia kerja jual minyak zaitun. Dia akan tapis minyak zaitun, panaskan minyak zaitun. Jadi dia punya baju penuh minyak zaitun. Busuk setiap hari duk ngadap kerja macam tu. Main minyak, badan busuk dan miskin. Tapi dia macam tak percaya hadis ni. Sebab dia tahu Rasulullah tak bohong. Walaupun dia Yahudi, dia tahu Nabi Muhammad tak bohong. Dia kata bohong-bohong sebagai satu provokasi. Dan musyrikin Mekah bila kata Nabi Muhammad bohong-bohong, itu bukan kata maksud mereka yakin. Mereka kata Nabi bohong tu secara yakin. Tak, mereka provok. Bohong tu bohong. Alah betul. Mereka tahu Rasulullah benar. Kalau Yahudi tak kata Rasulullah benar, masakan mereka sampai hari ni duk tanam pokok gharqat penuh di bumi Urshalin, bumi Filastin. Berpuluh hekar mereka tanam pokok gharqat. Sebab Nabi SAW kata di akhir zaman nanti, orang Islam akan bunuh Yahudi. Hatta kerana Yahudi bersembunyi di sebalik pokok dan batu. Pokok dan batu berkata-kata, hei orang beriman, wahai hamba Allah, datang ke sini, Yahudi ada kat belakang ni, bunuhlah dia. Melainkan pokok gharqat, dia tak beritahu kan dia pokok Yahudi, kata Rasulullah. Fa'innaha syajaratul Yahud, tu pokok Yahudi tu. Maka Yahudi pun tanam banyak-banyak pokok gharqat. Tanam banyak-banyak. Mereka percaya. Yang kedua, Yahudi yang percaya ni, bila kerajaan Yahudi, dia minta semua rakyat Yahudi berkumpul di Filistin supaya jadi majoriti. Jangan jadi Palestin majoriti. Orang Yahudi tak nak. Yahudi dekat Rusia, Yahudi dekat Iran, Yahudi dekat China, Yahudi dekat Afrika, Yahudi dekat Yaman, dekat Arab, tak nak. Walaupun kerajaan bagi settlement ataupun penginapan percuma sekian-sekian, tak nak. Mereka tak nak. Kenapa? Mereka takut hadis Nabi. Nanti orang Islam akan bunuh Yahudi. Seorang ulama kata, biar dia datang semua kat Palestin, senang kita bunuh setempat aje, tak payah pergi banyak tempat. Mereka takut. Akhirnya mereka tak nak. Mereka kata bahawa mengasaskan negara Yahudi dalam negara Palestin suatu perkara yang melanggar Taurat. Yahudi ni ada beberapa puak lawan. Ini Allah sebut dalam Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu nampak macam mereka bersatu, mereka sebenarnya gaduh. Tapi mereka pandai tutup gaduh tu. Pandai tutup. Kita ni tak pandai tutup. Balau sikit pun rius kampung. Sikit je gaduhnya. Asam belacang je. Gaduh habis orang tahu. Habis orang masjid tahu. Dia tu gaduh dengan bini dia. Bini tak nak masuk sambal belacang. Kecil pun orang tahu. Jangan kata besar. Mereka orang kafir, khususnya Yahudi, mereka gaduh teruk tapi mereka sembunyikan. Sebab tu Rasulullah selalu beritahu orang Islam, tutup aib orang Islam. Tutup. Sebab semua orang ada aib.
Tapi kepandaian yang menutup tadi menyebabkan orang Islam boleh kuat. Tapi tak, kita biarkan orang kafir dedah air. Padahal orang kafir lagi teruk. Kalau orang Islam dijatuhkan, orang kafir naik. Kerana dia bukan cerita masalah air. Air ni ada pada semua orang. Tapi macam mana cara kita menutupnya. Tapi bukan kita tutup macam kita simpan bangkai buah kapek. Bukan. Tutup kita untuk kita nasihat secara dalaman berterusan. Maka Yahudi saya sebut tadi percaya hadis Nabi. Saya kembali kepada kisah Asah. Ini berlarut cerita lain banyak-banyak. Tegi Yahudi Asah ni, Yahudi Asah. Di Mesir Yahudi ni. Dia duduk Mesir. Dia jual minyak zaitun. Dia nampak dia miskin, apa-apa gedana. Ketika itu orang Islam kaya. Kaya orang Islam. Keluar seorang ulama namanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani waktu itu dia dilantik menjadi Qadhi Qudah. Qadhi Qudah maksudnya ketua hakim negara. Dia jawatan nombor dua lepas presiden negara, khalifah. Bila Ibn Hajar keluar, bodyguard dia ramai. Dia keluar dengan maukib mahib. Dengan rombongan yang ramai. Dia ada konvoi dia. Ulama Syekhul Islam pada zaman dia. Dengan serbang, dengan jubah. Dengan orang keliling dia, dengan kenderaan dia. Maka si Yahudi tadi pergi dekat kenderaan yang dinaiki oleh Imam Ibn Hajar. Dia pegang tali. Dia kata, hey Syekh Islam, aku nak tanya satu soalan. Ibn Hajar baru nak menuju ke istana. Dia pegang tali baral kenderaan Ibn Hajar. Dia pegang, aku nak tanya kamu, hai Syekh Islam, satu soalan. Ibn Hajar pun tengok dia, apa dia? Nabi kamu ni, dia cakap, syurga dunia, penjara orang beriman, syurga orang kafir. Kamu tengok aku, siapa duduk dalam penjara? Mu orang Islam kaya raya. Takkanlah ini, kan kata orang beriman, dunia ni, dunia adalah penjara orang beriman. Penjara apa tengok? Orang kafir pula, dunia ni syurga dia, syurga apa tengok muka aku ni? Tengok berminyak badan aku, busuk bau aku. Mana syurganya? Dah macam jahanam dah ni. Mana betul hadis ini? Ibn Hajar senyum. Lalu Ibn Hajar kata, bila Yahudi kata, fa'ayu sejnin antafi wa'ayu jannatin anafiha. Apa maksud penjara yang kamu hidup di dunia? Dan apa maksud syurga yang aku hidup di dunia? Kerana ternyata terbalik. Aku ni yang aku anggap macam duduk penjara. Kamu ni macam duduk dalam syurga. Lalu kata Imam Ibn Hajar, amma binisbati lima a'adallahu li fil akhirah minan na'im ka'anil an fi sijin wa anta binisbati lima a'adalaka fil akhirah minal azabil alim ka'annaka fi jannah fa aslama al-yahud. Kata Imam Ibn Hajar, kamu ni nak tahu maksud di hadis, maksudnya aku ni duduk kat dunia macam penjara, nisbah janji Allah padaku dengan nikmat hari akhirat kelak. Allah janjikan untuk kami yang beriman dengan syurga sekian-sekian. Apa yang kami dapat kat sini, kat dunia ni, cuma macam penjara nisbah dengan syurga. Maksudnya, walaupun kamu nampak kami kaya, senang, itu, ini, VIP, tapi nak nisbah dengan nikmat dunia, macam penjara je nikmat dunia ni. Sikit sangat. Sikit nikmat syurga hebat. Sebab tu kami kena sabar sebelum datang nikmat hebat. Kamu pula, syurga di dunia, nisbah sebagai perbandingan dengan azab yang menanti kamu akhirat kelak. Mu orang kafir mati masuk neraka jahanam, membakar sehingga tak ada ruang pun untuk kamu bernafas. Banding dengan nikmat kamu kat dunia ni, macam kamu duduk syurga. Macam duduk syurga lah, belum kena neraka. Tu sedap cakap. Nak cakap apa cakap, macam syurga. Kerana nanti azab akhirat kelak dahsyat kekal selama-lamanya. Ni boleh bernafas lagi, boleh gurau, boleh ketawa. Kat neraka kamu tak boleh ketawa dah. Yahudi dengar macam terkejut. Ya Allah. Dia terus masuk Islam. Fa'aslamal Yahud. Dan sebab itu kita ni, orang kafir, dia dapat benda pun. Dapatlah nak dapat. Kita tengok balik. Ni mati kafir neraka. Apa pun dia dapat kat sini, tak boleh selamatkan dia di sana. Allah ma'illah melainkan dia beriman. Kita tuan-tuan sekalian, kalau ada sikit ujian, ingat tengok syurga yang Allah sediakan. Masya Allah. Sikit je ujian kita kat sini. Sikit berbanding nikmat yang Allah nak beri pada kita. Tentu kalau kita ambil contoh inilah. Tuan-tuan, dekat negeri tuan-tuan orang kaya. Kaya dah kita, rumah besar. Mereka tanah. Tiba kita pun pergi bertamu rumah kawan kita. Rumah kawan kita kaya juga. Tapi dia tak kaya macam kita. Contohlah. Dia pun beri kita bilik yang paling cantik. Dia pun beri makan sedap.
Tapi kita tak bebas lah sebab rumah dia. Kita pun teringat, kita kalau rumah aku ni dah boleh bergolek ni, buka baju. Dah rumah orang kena sopan duduk. Tapi dah VIP rumah ni. Makan sedap. Tapi makan dah makan rumah orang. Bayangkan makan ketang sudu ni. Kak rumah sendiri pegang ni. Bebas. Makan sup tulang. Kak rumah orang, lembut. Akhirnya macam dah kenyang je. Kalau kak rumah tulang-tulang dia gigit. Bebas. Ada seorang tu bila dia angkat kita, angkat giabok. Oh giabok. Ustaz saya kalau kat rumah saya ni, Ustaz dah habis ni. Tapi kat orang ni saya malu sikit. Kenapa kita tak bebas? Kenapa kita kalau duduk rumah orang, walaupun rumah orang tu VIP ni, VIP dia layang kita. Tapi tak bebas kita kena duduk atas kursi dia, tak lega. Nak pergi bilik air, boleh tak saya minta izin bilik air? Kena minta izin bilik air. Bilik air pula kat dapur pula Allah, kena kontrol semua. Sebab bini ni tengah masak. Haa, bagi kita. Mana nak berak ni? Tapi kalau rumah kita tak ada masuk bilik air, tangga semua dah. Sebab apa? Bebas. Bebas. Kalau rumah orang kita tak bebas, takut. Dia ada takut dia peraturan. Tuan-tuan duk check in hotel. Hotel mahal ni. Mahal hotel. Kita bayar pun tak bebas. Nak makan, dia ada jadual dia. Silap tunggu awal, nunggulah kita. Padahal VIP. Duk ambil bilik, tak boleh suka-suka kita masuk. Dia check in dia pukul 4 petang. Kita sampai awal lah pukul 2. Tunggulah 2 jam dekat apa nama reception. Ha, pukul 4 pun masuk. Pukul 12 dia dah halau keluar kita. Keluar. Dah habis masa. Dah bayar ribu-ribu hotel ni. Ha, pukul 12. Dia telefon dah. Bagi 10 minit. Cik, bila cik nak berambus? Tanya. Suruh keluar. VIP ni. Walau dah mewah ni, kita tahu ni bukan tempat kita. Kita terikat. Tak bebas. Dah macam penjara juga. Tapi nanti di syurga, bebas. Itu gambaran mudah. Macam saya kata, rumah kita, bebas suka kita nak buat apa. Seronok. Tapi bila kita duduk rumah orang, ada peraturan. Kita dengar kuliah kat rumah dengan dengar kuliah kat masjid kan naik. Kat masjid dia ada peraturan. Macam penjara. Sah. Nak tidur, tak boleh tidur. Buka, tutup. Kat rumah baring lah, goyang lah. Sebab bebas. Itu perumpamaan dia. Jadi orang beriman, dunia ni penjara dia kerana pertama, terikat kuahkam satu. Yang kedua, ni sebuah nikmat yang Allah janjikan di syurga. Orang kafir pula, dunia ini ialah syurga dia. Kenapa tak terikat hukum akam? Satu. Yang kedua, nisbah dengan azab neraka yang disediakan padanya. Sebab tu tuan-tuan kita orang beriman, macam saya selalu sebut, apa pengujian kita kat dunia, kita lapang dada. Ya Allah, kecil ujianmu dengan pahala yang kau sediakan. Kita macam mana pun orang beriman sentiasa menang. Kita dapat nikmat, kita syukur, kita diuji, kita sabar, semuanya pahala dan semuanya kebaikan. Sebab itu kita terus bermujahadah dan taat pada Allah. Wa imam mujahadah kita dan syukur atau mujahadah kita dan sabar sampai kita bertemu dengan Allah, itu bah namanya kejayaan sebenar. Zalikal fawzul azim. Itulah kejayaan sebenar. Kerana kejayaan itu ialah kegembiraan yang berterusan. Kat dunia tuan-tuan, berjaya dalam berjaya ada ujian. Akhirnya sedih balik. Dah menang dah pada dunia contoh. Lepas tu main balik, kalah balik, sedih balik. Ni penyokong ni macam dimainkan emosi. Kejap menang, kejap kalah. Kejap menang, kejap kalah. Kalau penyokong tu, dia tak faham tentang apa ni permainan tadi, dia boleh gila. Emosinya diganggu. Tapi bila dia faham ni mainan. Mainan ni macam tu, kejap Allah beri ni menang, kejap orang Allah beri ni kalah. Watir kal ayam nudawiluha bainan nas. Demikian hari kami gila-gilakan manusia. Ada yang saya kata juara pada dunia 4 kali. Lepas tu kena kalah 7-1. Banyak kena. Macam budak sekolah lah main. Ada yang tak pernah juara, tiba juara. Ada yang tak pernah kalah, tiba kalah dengan yang underdog. Kalah, malu dia. Ni semua pemain bintang-bintang. Yang ni semua pemain semua bintang tak ada. Demikian ujian dunia. Supaya tuan-tuan kita tak pernah tenang dengan dunia. Sebab dunia sifatnya seperti ombak. Kejap besar, kejap kecil, kejap besar. Dan kadang itu goyang-goyang-goyang sampai kita mabuk. Maka orang yang tahu tentang hakikat dunia, apa pun yang dilalui, sabar. Apa pun dilalui, syukur. Sehinggalah hari pertemuan dengan Allah, dia akan dapati janji Allah itu begitu hebat. Dan apa yang ditempuh kat dunia, tuan-tuan janganlah kita jadikan ia sebagai sebab untuk kita hilang kekosokan dalam ibadat, kekosokan dalam taat. Maka lihatlah semua ujian dunia yang berupa musibah-musibah yang kita tak sukai sebagai satu cara Allah angkat darjat kita, kemuliaan kita. Jadi kita memanglah
Tuan-tuan bila berniaga nak untung tiba rugi, maka sabar. Kerana ada kalanya rugi itu lebih baik untuk kita dapat pahala. Sebab yang kekal di sisi Allah tu pahalanya, bukan rezeki dunianya. Kalau hari ni saya kerja, saya pergi ke laut, dapat ikan seekor, pahala kerana saya keluar tadi. Kalau esok keluar, dapat pula satu tong. Bukan satu tong tu nilainya, tetapi kita kata usaha kita keluar untuk mencari rezeki itu nilainya. Sehingga Allah kumpulkan orang-orang yang mencari rezeki yang halal ini seperti orang-orang yang syahid di jalan Allah. Orang macam berperang pada jalan Allah sebab dia cari rezeki halal. Dia berusaha walaupun tak dapat banyak, dapat sikit. Ada waktu saya katakan dapat macam tak macam dijangka. Dah target RM40 tiba dapat RM10. Ini cuma dunia. Dunia walau besar mana ujian, maka Allah tetap berikan kita jalan keluar supaya kita tak berduka cita lama. Walaupun berat ujian, mati anak, mati pasangan, mati suami, mati isteri, Allah akan keluarkan kita dari ujian tadi. Kita mula rasa gembira balik, tenang balik, lapang balik. Tapi kalau kita boleh lapang lebih awal, itu jauh lebih baik. Tak setiap musibah menimpa, kita akan rasa sempit dada. Orang yang bijak, sebelum lagi musibah, dia dah tahu itulah musibah. Bagaimana Syamdul Qadir Jilani, bila anaknya meninggal dunia, dia kata, aku dah tahu anakku meninggal. Syekh baru mati tadi, tak aku dah tahu lama. Waktu dia lahir, aku tahu dia akan meninggal. Maksudnya, itulah manusia, dia akan mati. Kita ni tuan-tuan akan mati, kita hidup untuk mati. Hidup kita bukan untuk hidup. Hidup kita untuk mati, dan mati kita itulah untuk hidup selamanya. Hidup tuan-tuan, hidup saya untuk mati. Sebab itu Nabi selalu kata, cari bekalan untuk mati. Nabi tak kata cari bekalan untuk hidup, cari bekalan untuk mati kita. Hari pertemuan dengan Tuhan kita. Sebab hidup kita memang untuk mati, untuk mati yang baik. Kemudian mati kita pula untuk hidup, untuk hidup selama-lamanya insya Allah. Bermula hidup kita beriman, bila mati itulah hidup kita. Hidup yang maksud kita nak betul-betul gembira dan sebagainya. Maka hari ini biar kita sibuk siapkan kematian kita. Kita dah siapkan kain kafan kita, kita dah siapkan air mandian jenazah kita sebagai satu simbolik kepada persiapan. Kita dah siap dengan segala amal soleh kita. Kita dah siap dengan segala ketaatan kita pada Allah. Maka kita akan berlapang dada dengan apa pun ujian. Ujian rumah tangga kita, ujian masyarakat kita, ujian negara kita, ujian ekonomi kita, ujian sakit demam kita, ujian-ujian dengan sahabat-sahabat kita, dengan kawan-kawan kita, dengan jiran tetangga. InsyaAllah semuanya akan kita rasa kecil kerana kita melihat apa yang Allah Ta'ala sediakan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.